bisa membedakan motor ya. Iya sudah. Kalau motor matic naik. Jadi kalau bapaknya naik motor matic dia langsung naik. Kalau nggak naik sendiri. Kalau nggak naik sendiri. Iya. Kalau motor biasa mau. Motor biasa kan nggak ada pijakannya itu ya. Itu kapan itu? Setelah datang ke sini berapa kali? Udah 2 bulan kan ya. Jadi ya sekitar 2 bulan. Kalau seminggu sekali berarti 4 kali ke 8 kali ke sini. Sekarang ya sudah 10 kali ke sini. Berarti waktu ke tetesan ke 8 ke sini terus bisa membedakan itu sudah mulai. Tadinya enggak kelihatan gitu. Sama sekali ya. ROP stadium 5, bayangkan kalau dengar stadium 5 itu sudah mentok sudah. Sudah kemarin hari yang menyatakan itu siapa itu yang bilang stadium 5? Profesor yang ngomong lu pak. Profesor pak. Berapa orang kira-kira anu? Kan habis dinyatakan itu kan biasanya kan orang tuanya kan nggak percaya, ganti pindah lagi ke tempat lain gitu. Iya. Nah, 3 kali. 3 tempat. Iya. Yang berbeda. 1 tempat tapi 2 dokter. Yang satunya 1 rumah sakit. Dokter yang beda. Semua nyatakan hal yang sama. Dibilang ROP stadium 5 sudah putus. Nah, terus lihat YouTube pak, lah ternyata yang dilihat di YouTube itu tetangganya sendiri, sama-sama yang di Mojosari, lahirannya juga di rumah sakit yang sama, ruangannya sama, jadi usianya hampir sama. Nah makanya tujuan kita masukkan YouTube ini bukan untuk apa-apa, tapi ini loh salah satu orang yang nggak tahu jadi tahu, yang istilahnya sudah putus harapan jadi ada harapan. Terbukti setelah berapa kali, 8 kali ke sini ya, itu baru istilahnya ada perubahan yang cerita tadi ya. Sudah lah, masa kalau nggak lihat bisa naik motor sendiri kan nggak mungkin kan. Ke rumah Mbak Utinya juga gitu, kalau sepeda biasa nggak mau. Kalau motor mati kan ada pijakan depan itu kan, dia langsung naik langsung gitu ya. Kalau motor biasa dipegang, langsung hilang gitu. Balik. Nah berarti logika kan bisa melihat gitu loh. Alhamdulillah berarti ada ini, ada peningkatan. Nah terus kalau dia merangkaknya itu sambil lihat ke depan, nggak kebentuk. Iya kalau begini. Berarti kan logikanya tahu di depan ada tembok atau ada apa gitu ya. Iya Rahmi ya, tak senter aja biar anu biar tahu dalemannya seperti apa. Ayo diperiksa ya Rahmi ya. Nyari cahaya dia. Bisa ketawa biasa. Ngikutin ya, ya kan? Ngikutin, ya kan? Nah secara logika kan ini dia kelihatan sinar, iya. Jadi tahu sinar dia. Tahu dia. Sini ikut. Ke sini. Ikut ya. Kalau di depan sini. Berhenti dia. Tuh, itu loh matanya ikut muter-muter. Iya. Nah. Ya. Berarti logikanya sudah mulai ada kemajuan lah ya. Walaupun sudah dibilang stadium 5 gitu kan. Sudah bisa jalan sekarang? Kemarin masih merangkak ya, sekarang bisa jalan nih. Siapa Raffi? Siapa? Mr. Lin? Iya. Mau kemana? Masuk kembali. Kembali. Ya, kembali. Push.